بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم نواصل قراءة كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه الآن في الدرس الثامن في الدرس الثامن من هذا الكتاب وهو العلم والجهل تفضل اقرأ يا رزقي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال مؤلف حفظ الله تعالى الدرس الثامن العلم والجهل. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة. معرفة ما هو عليه معرفة جازمة. والجهل هو إما عدم معرفة الشيء كليًا ويسمى جهلًا بسيطًا، وإما معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه ويسمى جهلًا مركبًا. نعم. فالدرس الثامن قال المؤلف: العلم والجهل. Ya jadi di sini dibahas tentang al-ilm dan al-jahal. Ya apa itu makna ilmu dan apa makna dari jahal? Ya jahal dalam bahasa kita diterjemahkan mungkin bodoh ya kebodohan. Al-ilm itu adalah lawannya, lawan dari al-jahal. Beliau katakan di sini al-ilm makna ilmu adalah ma'rifatusy-syai'i 'ala ma huwa 'alaihi ma'rifatan jazimatan. Ya sebagian ulama menggunakan kata-kata ma'rifat, sebagian lain menggunakan kata-kata idrak. Seperti Syekh al dalam kitab beliau Ulusul min 'ilmil usul menggunakan kata-kata idrak. Idraku syai' alamahu 'alaihi idrakan jaziman. Adapun mu'alif di sini mengatakan ma'rifah. Ya, ma itu syai' itu mengetahui sesuatu ya, alamahu 'alaihi sesuai hakikatnya. Mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya ma'rifatan jazimah ya dengan pengetahuan yang jazim ini kita mengetahui sesuatu itu dengan hakikatnya sesuai dengan hakikat dari sesuatu tersebut dengan benar-benar kita mengetahui itu namanya ilmu seperti kita mengetahui tentang wajibnya salat lima waktu itu namanya al ilm kita tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wa wajib itu namanya al ilm itu namanya al ilm kita mengetahui bahwasanya uh, al fa'il itu marfu Ya kita mengetahui bahwasanya maf'ul bi itu man mansub itu namanya al-ilm. Kita mengetahui dengan pasti ya. Kita juga tahu bahwasanya annal amr yaqtadil wujub. Amr itu yaqtadil wujub dalam ilmu usul fiqi itu namanya juga al-ilm. Ya. Kita mengetahui bahwasanya hadis ya mursal adalah hadis munqati' yang sahabatnya tidak disebutkan. Itu juga namanya al-ilm. Ya, karena kita mengetahui sesuai dengan hakikatnya uh, secara pasti wallahu alam adapun jahal maka kebalikan dari al ilm kata beliau adamu ma'rifati syai' tapi belum menjadi membagi uh, jahal menjadi dua langsung ya kata beliau al jahal imma adamu ma'rifati syai' kulliyan ilmu ada dua uh, jahal ada dua ya bisa jadi jahal bermakna seorang yang tidak tahu sesuatu secara keseluruhan benar-benar nggak -benar tahu ya benar-benar tidak tidak tahu jadi ketika orang ditanya misalnya ya apa makna hadis mutorib dia katakan la adri nah, itu namanya jahal ya nggak tahu secara kuli ya benar-benar nggak -benar paham nah ini namanya jahalun basitun ini namanya jahlun basit ya <clears> tim <throat> saya Muhammad jahal basit itu apa tadi yang tidak mengetahui sesuatu ya yang benar-benar dia tidak tahu ya benar-benar tidak tidak tahu yang kedua kata beliau wa imma ma'rifatu syai' ala khilafi alaihi ya adalah dia mengetahui sesuatu bukan pada hakikatnya enggak sesuai hakikatnya. Dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini tahu Sat. ya tahu, tapi tahunya nggak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya jahlun murokab kuadrat, ya. Ini namanya bodoh pangkat dua. Bodoh pangkat dua. Dia tidak tahu dan juga tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Paham tidak? Ya, dia tidak tahu dan dia nggak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Masih mending ketika antum ditanya misalnya, ya. Sutiawan ditanya, dengar ini, ya. Misalnya apa? Dita ditanya Sutiawan, ya. Sutiawan, apa makna hadis muallak? Kata Sutiawan apa? Gak tahu sih. Oh gitu, nggak tahu ya. <laughs> gak tahu dia. Sutiawan tidak tidak tahu apa itu hadis mu'allak. Itu namanya jahlun basit. Alhamdulillah. Berarti antum sadar diri bahwasanya antum tidak tidak tahu. Antum tahu, antum nggak tahu. Antum tahu bahwasanya antum tidak tidak tahu. Makanya antum katakan la adri. Yang parah itu apa? Sok tahu. Ini yang namanya jahlun murakab. Setiawan apa hadis mu'allak? Hadis mu'allak itu ustad, ya adalah hadis yang sakotnya di tengah-tengah. Ya, dua atau lebih. Yang sakotnya di tengah-tengah sanat dua atau lebih secara berurutan. Ini namanya hadis mu'allak. Nah, itu namanya jahlun murokab. Ya, padahal mu'allak itu jatuhnya bukan di tengah isnad. Ya, tapi di awal-awal isnad dari segi mu'allifnya. Ya, musanniful kitab. alam Adapun yang tadi itu hadis mu'adal. Namanya hadis mu'adal. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi jahal itu ada dua. Ada yang orang itu benar-benar nggak -benar tahu itu namanya jahlun bosit. Ada yang dia sok tahu, ya bosnya dia dia nggak tahu, bosnya dia tidak tahu. Ini jahlun murakab, ya jawab nggak sesuai fakta. Dan ini banyak, ya yang terjadi di zaman sekarang munculnya doa su, dai dai su, dai dai yang apa namanya yang buruk, ya yang merusak itu jahal mereka murakab. Ya, segan untuk mengatakan "la adri". Kenapa? Karena sudah ta, apa. Terlanjur tenar, sudah terlanjur tenar, sudah kadung terkenal. Ya, akhirnya kalau sudah terkenal itu sudah di forum harus bisa dong. Kalau ditanya orang harus bisa aja jawab, gak mungkin ustadz sebesar saya. Ya, badannya gak bisa jawab ya, sehingga ditanya pun dijawab, "Ustadz, apa hukum ini halal?" Ya, gimana boleh nggak kredit di leasing? Boleh, asal nggak kena, nggak nggak pernah telat. Ya, boleh silakan kredit di leasing. Ustaz boleh nggak kalau kita menggadaikan barang kita kemudian barang, -barang gadaian tersebut dimanfaatkan? Boleh, nggak masalah. Ini namanya jahlun murakab, nggak paham. Dia nggak tahu bahwasanya diri dia tolol, tapi dia nggak paham. Ya, merasa dirinya pintar, subhanallah. Akhirnya berfatwa dengan fatwa-fatwa -fat yang batil dan menyesatkan. Ya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mematikan para ulama ya sehingga tidak ada yang tersisa kecuali apa? Ruusan juhalan. Ya, orang-orang yang dianggap apa namanya? Uh, memiliki ilmu tapi mereka bodoh. Ruusan juhalan yang dituakan padahal mereka bodoh, yang dikepalakan padahal mereka bodoh. Ya. Pasu ilu maka mereka ditanya faaf tau bi kairi ilmin fadlu wa adlu. Maka mereka ditanya akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ya hati-hati kalau antum nanti kelak jadi duat ilallah jangan jadi duat su. Ya ketika ditanya enggak tahu katakan enggak tahu. Ya tapi ketika antum tahu jangan disembunyikan ilmu. Ya Mansuila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu padahal dia tahu tapi dia menyembunyikan enggak mau jawab, nanti akan diberi tali kekang dari neraka. Jadi sesuai posisikan diri antum pada tempatnya. Kalau tahu jawab, enggak tahu jangan jawab. Tayyib wallahu alam bis-shawab. Hadza ma'na al jahal wa taqsim al jahal Wasil Fa'amma ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi ma'rifatan ghayra jazimin la takhlu min halain. Alawal an yatasawa al-amrani fala yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar 'ala al-akhar wa hadha huwa syak. Athani an yatarajjaha ahadul amrayni 'ala al-akhar fa in kana al-ma'rifatu radih dhannun wa illa wahmun. Naam. Nah. Kemudian nah. <Pernah, tuh> beliau menjelaskan lagi apa namanya pembagian bagian dari idrok ya dari suatu pengetahuan jadi sudah kita jelaskan ada ilmun ada jahlun jahlun ada dua ada basitun ada murakkabun nah kata beliau wa amma ma'rifatu syai'a lam ma'rifah ghairu jazim adapun mengetahui sesuatu ya mengetahui sesuatu tapi sesuai pada hakikatnya tapi pengetahuan kita itu enggak pasti ada keraguan ya maka dia terbagi menjadi tiga terbagi menjadi tiga. Kalau benar-benar tahu sesuai hakikatnya itu ilmun. Kalau nggak tahu maka itu jahal. Nggak tahu ada dua tadi. Kalau dia tahu sesuai hakikatnya tapi ada keraguan dikit. Nggak pasti pengetahuan dia. Ada tiga. Ya, yang seperti ini ada tiga bagian, tiga macam. Yang pertama antara pengetahuan dan keraguannya seimbang. Ya. 50%, -50, 50 tahu, 50% ragu ya ini namanya syakun ini namanya apa syak ini maratibul idrak. Nah, Syak seimbang antara ragu dengan pengetahuan dia. Ya, ini namanya syak. Kemudian, kata beliau, "Aniatarajahahadul an amrain ala lahar ya, jenis yang berikutnya adalah uh, tidak seimbang. Ya, bisa jadi ragunya lebih besar atau tahunya lebih besar. Nah, kalau yang pengetahuannya lebih besar daripada keraguannya, maka dinamakan apa?" Dhanun. Itu kalau dia tahunya lebih besar daripada ragunya. Ya, ditanya tentang apa? apa itu nikah syighar? Apa itu nikah syighar? Dia tahu nikah syighar itu adalah seorang yang menikahi Ya, wanita yang ada di perwaliannya dengan orang lain dengan syarat ya yang sama. Ya. Nur Khalis punya adik, Habil punya adik. Ini sering ana misalkan supaya jadi nantinya ya. Tapi jangan syikor ya, tapi jangan sikor Jadi Habil ngomong ke Nur Khalis, "Nur Khalis, ana mau nikah sama di antum." Ya. "Oke. Okay. Gimana jadi? Syaratnya kita tukaran ya." Jadi sahabat Habil nikah sama adik Nukhalis, Nukhalis nikah sama adiknya Habil, syaratnya seperti itu, itu namanya nikah syikor, sudah tahu, tapi ragu-ragu tapi dia ada ragu yakin benernya 70% ragunya 30% itu namanya apa? Dhan. kalau kebalikannya ragunya lebih besar daripada tahunya maka itu namanya apa? itu namanya al waham ya itu namanya wahmun atau al waham jadi ragunya lebih besar ya misalnya dirgantara Muhammad Abror ditanya apa itu nikah mutah ya nikah mutah itu saat nikah oh, nikah orang yang ditalak tiga misalnya ya yang ditalak tiga kemudian laki-laki apa perempuan itu atau laki-lakinya tadi pengen balik lagi maka dia nyuruh orang untuk menikahi wanita yang dia talak tiga agar bisa halal dengan dia kayaknya itu kan? atau nikah temporer ya nikah dengan nikah kontrak tapi kayaknya yang pertama artinya dia ragu ragunya lebih besar daripada keyakinan benarnya pengetahuan ini. ini namanya wahmun. Ya, ini namanya wahmun. Wallahu alam bissawab. Ini yang dinamakan dengan mara maratibul idrak ikhwan, ya. Jadi al-ilmu wal jahlu wasyakk wa dhannu wal wal, wal waham. Barakallahu fiikum. Wasil. <coughs> Aksamul ilm. Yan qasimul ilmu ila qismain. Huma qadimun wa muhdatsun. Al-awwal, fal qadim ilmu azza wa jal wa wa muta'alliqun bi jami'il ma'lumat wa la yudha'u bi annahu darurah wa la muktasab asani wal muhdats al ilmul khalq wa qad yakunu daruriyan wa qad yakunu muktasiban muktasaban muktasaban na'am taib, qala huna aqsamul ilm yanqasimul ilmu ila qismain huma qadimun wa muhdats Ilmu itu kata beliau terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang qadim, ada ilmu yang muhdats. Ya, ilmu yang qadim itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muta'alliqun bi jami'il ma'lumat. Ilmunya Allah itu berkaitan dengan seluruh maklumat yang ada. Dan dia tidak disifatkan dia doruri atau muktasab. Nda yang jelas itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu uh, yang ada di makhluknya. Ya, itu namanya ilmun qadimun. Allahu alam. Yang kedua ilmu muhdas itulah ilmunya para makhluk. Dan ilmunya makhluk itu ada dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu muktasabun. Ilmu makhluk ada do, dua. Ada ilmu daruriun, ada ilmu muktasabun. Apa makna ilmu daruri wa ilmu muktasab? Fal naqra' -mu Al ilmu daruri wa ma la yakun an nadrin wastidlalin wa dhalika kal ilmil hasil anil hawasil khamsi allatiya as-samu wal basru was-samu wadh-dhawqu wal lams wal ilmul muktasab huwa ma waqa'an nadrin wastidlalin kawujub salati wa a'dadiha wujub bi wujubi az-zakati wa nasbiha وغير ذلك مما يعلم بالنظر وال... مما يعلم مما يعلم بالنظر والاستدلال نعم بالنظر بفتح الضاء طيب مم. نعم لا باس أنا احيانا نتكلم بالاندونيسيا بلغتكم احيانا بالعربيه حتى لا ننسى العربيه نعم لكن كذلك نتكلم بالاندونيسيا حتى تفهموا هذا الدرس جيدا طيب Al-ilm kama dhakarahu anifan da'imma daruri wa imma muktasab. Ma ma'ana ilmu daruri? Kata beliau ilmu daruri huwa ma la yaqa'u an nazarin wa stidlalin. Ilmu daruri adalah ilmu yang dia itu apa? Eh, tidak perlu ada nazar dan istidlal. Ilmu yang munculnya tidak atau tidak diperlukan padanya apa? Penelitian. dan pendalilan nggak perlu ya antum sudah tahu ini tanpa diteliti tanpa antum pelajari sudah paham pokoknya itulah ya apa kata beliau kal ilmil hasil anil hawasil khams seperti ilmu yang kita dapatkan dari panca indera kita dari pan panca in, indera kita panca indera itu indera yang lima ya apa saja as-sama' wal-basar wal-syam wal-dhawq walams ya penglihatan pendengaran penglihatan penciuman rasa pengecap ya dan juga nyentuh ya tangan dengan menggunakan tangan taib contohnya apa ilmu kita tahu bahwasanya api itu pak panas ya dan antum lihat saja itu api ya dan antum merasakan uapnya sudah tahu api itu pak panas itu namanya ilmu doruri tidak perlu antum teliti Enggak perlu cari dah dalilnya. Miko, kenapa sih? Api itu panas loh, bener san Yang bener katanya. Hah? Kita cari dulu dalilnya dari Quran dan sun sunnah. Bener ndak Enggak bener. Kalau ada orang seperti itu, maka orang itu berhak untuk disifatkan hilang ah? akal. Kalau ada orang masih nanya, ya. Sama antum, aki Ya katanya. Es itu dingin atau enggak ya? jita walanya supaya sadar seletup. ya ini masa masih tanya sesuatu yang sudah diketahui secara doruri nggak perlu diteliti lagi nggak perlu ya kalau ada orang mau meneliti apakah api panas atau apakah es itu dingin maka ini orang yang dianggap gi gila oleh seluruh umat manusia ya tentu pasti akan dianggap gila nah inilah orang yang uh, apa namanya uh, banyak di zaman sekarang disifati gila karena mereka belajar ilmu filsafat. Karena filsafat, filsafat itu kadang-kadang mempelajari ilmu-ilmu yang sudah doruri, sudah pasti, masih dipelajari. Ya? Inilah orang-orang yang belajar ilmu filsafat itu orang yang gila. Ya? Kalau kita pinter, nggak paham ilmu filsafat. Kenapa? Sudah paham. Sudah paham itu apa dipelajari lagi. Kalau pinter. Ya? Cuma kalau EQ-nya standar atau jongkok, ya? malah pusing dia diputar-putar oleh ahlu filsafat itu kerjaan mereka kan makanya mereka dinamakan ahlu kalam ya orang yang pintar ngomong, saking pintarnya ngomong sesat ya wallahu alam Baik. itu ilmu daruri ya ilmu ad daruri nah ilmu ilmu syariat itu ada yang sifatnya daruri ini yang sifatnya daruri tidak butuh nazar dan tidak butuh istidlal ya ada wallahu alam yang disepakati dengan benar oleh para ulama sepakatnya yang ijma'nya ilu ijma'ul qat'i ya maka itu tidak perlu dicari diteliti lagi diimani dan diamalkan Tip, seperti ilmu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala enggak perlu antum teliti enggak perlu dicari ya <tuh> nah wasil wal ilmu muktasab Nah nah <tuh> Yang kedua adalah ilmu yang muktasab. Ilmu yang butuh diteliti, ya. Makanya dia katakan ma waqa'a nadharin wastidlalin. Ilmu yang butuh untuk diteliti, dipelajari, dicari dalilnya. Nah, dicari dalilnya. Seperti apa kawujubis salat, seperti wajibnya salat, wa adadiha, jumlahnya, ya, rakaatnya dan seterusnya, wa wujubiz zakat, wajibnya zakat, nisab-nisabnya dan seterusnya. Yang dibutuh apa? Dibutuhkan pendalilan dan penelitian. wallahu alam. Misalnya kebanyakan ilmu syariat adalah ilmu yang muktasab. Nah, ilmu yang muktasab dicari dulu, diteliti dalil dalilnya. Barakallahu fiikum. Naam, nantaqil ila darsit tasi' al-kalam wa ta ta'rifuhu. Wasil. Ad-darsu al al-kalam wa ta ta'rifuhu. Al-kalamu huwa majmu'ul lafzi wal ma'na kal-Qur'ani fa innahu kalamullahi lafzan wa ma'nan. Wakot yat tolik yut laku yut laku. wakot yut wakot yut lakul kalamu fi fi bakdil ahyani alal makna al ko imi bin nafsi lakin bisartin anyuko yaduhu bima ya anyuko yadahu bima yaduhu anyuko yidu anyuko yidahu bima yadulu ala kau nihi maknan iman bin nafsi kama fi kau lihi taala wayakulu nafi anfusihim laulayu azibunallahu bima nakul

limu khalifatun limu khalifatin limu khalafatin nusus limu khalafatin nusus qala sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li ummati amma hadatsu an hadatsat bima amma hadatsat anfusaha malam tatakallam bihi au ta au ta'malhu ta na'am thayyib Pelajaran yang kesembilan 9 ikhwan, kita mempelajari tentang makna kalam dan pengertiannya. Ya penting kita mempelajari ini apa arti kalam dan apa pengertian dari al kalam naam. Dan ini erat kaitannya dengan uh, apa namanya ilmu lughah ya. Ini ilmu usul fikih itu juga erat kaitannya dengan ilmu lughah karena tadi sudah kita singgung tadi ada dalalatul alfaz itu kan alfaz yang dipelajari adalah lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz di sini adalah lafaz-lafaz Arabi. Ya, maka di situ mau nggak mau kita juga harus kuat dalam ilmu lughah. Ya makanya kalau antum juga mau menjadi ulama antum bisa usul fikih dan antum gak akan bisa usul fikih kecuali antum bisa luko maka dari itulah miftahul ilm itu adalah luko arabia kunci dulu pembuka untuk ilmu ilmu selanjutnya adalah luko arabia kalau antum nggak paham luko arabia selesai ya tutup sudah ilmu ilmu lain gak akan bisa antum pahami secara detail dan secara sempurna serkan bisa ada terjemahan antum akan diarahkan oleh si pen terjemah apa kata penterjemah itu? padahal penterjemahnya yang salah. Ya, makanya mau nggak mau antum harus belajar lughah Arabiyah. Ya. Hafal mufradat mufradatnya, ya. Paham kaidah-kaidah nahwu dan sorofnya. Ya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Nahwu, sorof, masalah i'rab, ya. Itu yang paling penting untuk dipelajari seorang penuntut ilmu kemudian menghafal banyak mufradat Ya, Allahu alam. Apa makna kalam? Kata beliau al kalam huwa majmuul lafzi. Kalam itu adalah kumpulan lafaz-lafaz. Ya, kumpulan lafaz, kumpulan kata-kata itu dinamakan dengan al kalam. Ya, wal makna dan juga makna. Jadi bukan hanya sebatas lafaz, tapi juga makna. Jadi dinamakan al kalam adalah lafaz yang mengandung mak makna. Itu makna kalam ya, kumpulan lafaz-lafaz yang ada maknanya. Kal Quran seperti Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Dia lafaz-lafaz dan makna-makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kalamullah. Ya. Wa qaliyatul kalam fi ba'd al-ahyan 'ala al-ma'na al-qa'im bi nafsi. Tapi bisa jadi ya, kalam itu maknanya adalah bahasa hati. Ya. Ngomong dalam hati Itu dinamakan kalam gak? Hmm? Bisa jadi Dikatakan kah? kalam Sekali lagi hukum asalnya kalam itu adalah Lafaz dan makna Paham? Paham gak? Kalam, bahasa kita apa kalam itu? Ucapan, perkataan Itu adalah lafaz yang kita lafazkan Yang ada ma Maknanya Maknanya kita yang paham Atau orang yang mendengarkan juga paham Tapi kadang-kadang beda antara makna yang kita inginkan dengan makna yang dipahami oleh si pen si pendengar ya kan tapi intinya punya makna ada pun sekedar makna yang ada dalam kiti, diri kita belum kita ucapkan ya seperti anak sekarang anak sedang berbicara dalam hati itu dinamakan kalam atau bukan antum paham tahu nggak antum anak? anak sedang ngomong apa dalam hati anak Hah? tidak dengar ya kenapa karena dalam hati itu dikatakan kalam atau bukan? Terkadang boleh dikatakan itu kah? kalam. Itu namanya kalam an-nafsi. Ini erat kaitannya dengan ya, khilaf antara ahlu sunnah dengan asya. Asya ira tentang akidah Al-Quran kalamullah. Ya. Dan ini pembahasan yang dakik, khilaf yang sangat harus detail ya. Mendalam pembahasannya, anak kalau salah, model kalau salah memahami bisa tergelincir seseorang itu ya dan di sini antum akan paham bahwasanya perbedaan kalau antum paham ini antum akan paham bahwasanya khilaf antara kita dengan asy'ariyah maturidiyah itu bukan khilaf yang sepele ya kalau ada orang mengatakan oh, khilaf kita kan sepele ya kalau dikatakan asy'ariyah adalah firqa yang paling dekat dengan ahlu sunnah betul betul ya tapi sedekat-dekatnya mereka dengan Ahlus sunnah tetap perbedaan yang ada antara Ahlus sunnah dengan mereka jauh artinya gimana artinya mu'tazila jahmiyah lebih jauh lagi bahkan sampai derajat kufur menurut sebagian ulama tapi asyairah sepakat ulama mereka tidak sampai derajat itu ya tapi derajat bid'ah naam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bedanya jauh, ikhwan. Jauh. Ya kalam. Bukan hanya perbedaan. Perbedaan kita bukan hanya masalah istiwa. Ya, itu aja sudah orang yang menyelisihnya bisa di yubadda. Ya, orang yang menyelisih akidah halus sunnah berpendapat Allah tidak istiwa di atas itu, saja kata ulama satu masalah bisa orang itu apa? Yubadda yukhraj mina sunnah ilal bidah. Apalagi khilafnya bukan hanya masalah ini. Ya, khilafnya dalam masalah apa? Kalam. Kalamullah, oh khilafnya. Mereka memain-mainkan itu. Kalau ditanya, Al-Quran kalamullah, iya kata mereka, kalamullah, tapi apa makna kalam menurut mereka? Nah, situ khilaf tipis. Orang yang gak paham ngira, oh ini ahlu saat. Kenapa mereka mengatakan Quran kalam? Kalamullah, tapi tanya, perinci lagi, apa makna kalam menurut enti? Oh, ternyata berbeda. Ya, kalam menurut mereka akan dijelaskan oleh pengarang. Itu tadi kalamu nafs. Ya, betul. Terkadang boleh kita katakan apa makna yang ada dalam hati kita dikatakan kah kalam boleh tapi apa syaratnya kata beliau <tuh> an yuqayyidahu bima ala kaunihi ma'nan qa'iman bi tapi asal ada dalil yang mentaqyidnya hmm. ada dalil yang mentaqyidnya adapun kalau disuruhkan secara mutlak al kalam maka maknanya adalah lafaz dan makna bukan hanya makna tapi kalau ada taqyid maka boleh contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul apa kata Allah wa yaquluna fi anfusihim nah ada kata-kata fi anfusihimnya ya? Naam paham ya? Seperti juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla raka'ataini, lam yuhaddithu fihi ma nafsuhu." Nah, itu baru boleh dikatakan kalamun nafsi. Tapi kalau tidak ada taqiyidnya secara mutlak dikatakan al-kalamu dunya taqiyid an-nafs la yajuz an nutliq الكلام هنا على ماذا؟ على الكلام النفسي لا لا يجوز بل لابد أن نقول أن هذا الكلام مجموع الألفاظ والمعاني طيب ما وذهبت وذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل البدع dan عشائرة dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, Ya dari kalangan ahlul bidah mereka apa? Berpendapat bahwasanya kalam adalah al makna al qaim Makna yang ada dalam hati diri seseorang. Duna lafzi bukan lafaz. Lafaz itu cuma ibarah. Paham? Atau, atau yang bahasa lainnya apa? Hikayat. Ya. Kata orang-orang Maturidiyah apa? Ibarah ya. Asy'ariyah As mengatakan kina uh, hikayat. Ya. Mereka berbeda. Ada yang mengatakan hikayat, ada yang mengatakan ibarah. Intinya sama. Ya. Maksud dari kalamullah adalah kalamun nafs. Maknanya adalah betul kalamullah. Tapi lafaznya, lafaz Quran la Paham tak? maknanya betul itu kalamullah karena maksud mereka kalam itu adalah kalam nafs makna yang ada pada diri Allah itu yang kalam betul ya asy'ariyah As meng mengisbat sifat al kalam bagi Allah subhanahu wa taala ya kan dalam sifat-sifat yang mereka hafalkan wujud kidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam Mereka mengisbat, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Tapi apa makna sifat kalam menurut mereka? Mereka tidak mengatakan kalamullah itu lafaz. Ya, tapi kalamullah itu adalah yang ada dalam zat Allah. Jadi lafaz itu gimana? Bukan kalamullah. Jadi apa? Quran itu ibaratun atau hikayatun an kalamillah. Pengibaratan, penghikayatan dari kalam yang ada pada diri Allah. Allah. Jadi siapa? Ibarah atau hikayat itu dari siapa? Kalau dia bro, apa namanya? apa namanya? Uh, hikayatnya atau ibarahnya menggunakan bahasa Ibrani ya. Yeah. Bahasa Ibrani, maka dia apa namanya? kitab apa? Taurat. Ya. Yeah. Siapa yang mengibaratkannya? Musa. Ya. Yeah. Kalau bahasanya bahasa Arab itu berarti al Al-Quran. Siapa yang menghikayatkannya? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Batil nggak ini? Batil. Ya, ini ba batil. Tuh, makanya beliau katakan sih wahada ra'yu batilun. Ya, li mukhalafati nusus wa qala sallallahu alaihi wasallam karena menyelisih nas-nas yang ada. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah? Hmm? Kata Rasulullah inna Allah tajawaza li ummati amma haddatsat anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'malahu ta ya kata Rasulullah sallallahu sungguhnya Allah itu memaafkan untuk umatku apa yang mereka bicarakan di dalam hati mereka apa yang dibicarakan dalam hati mereka ya 6 nah. <tuh> malam tata kalam. Nah, lihat. Dibedakan oleh Rasulullah. Amma haddatat anfusuhah. Ya. Malam tata kalam. Selama mereka tidak melafazkannya. Tata kalam. Nah, kalam. Kalam. Ya. Kalau dikatakan kalam itu adalah kalamu nafsi. Berarti orang yang baru berbicara dalam hatinya sudah berdoa. Berdosa, betul atau betul? Sekarang bertanya, kalau orang cuma ngomong dalam hati, saya mau maling ah. Orang ngomong dalam hatinya, saya mau mah maling, tapi nggak jadi dia batalkan malingnya. Berdosa nggak? Kalau menurut Asyairah, dosa. Sudah ngomong. Ya. Ngomong dalam hatinya. Ya. Berdusta dalam, tapi baru, baru dalam hati. Ya, baru dalam hati. Berdosa nggak? Sepakat ulama tidak ber, berdosa. Sepakat. Artinya Asy'ariyah di sini menyelisih kesepakatan ini. Kenapa? Karena mereka 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 beranggapan kalamun nafsi kalamun. Paham? Ya. Paham alhamdulillah enggak paham ya enggak apa, -apa lah, sudah. Ya, Bintang nanti nanti antum paham. Paham. Wallahu alam. Bismillah. Barakallahu fikum. Nuwasil. Ad-darsul asyir. Ad-darsul asyir. Aqallu ma yataqarrabu minhul kalam. Aqallu ma yatarakabu minhul kalam ma huwa ma ya'ti. al awal an yakuna ismani kakaulik. zaidun qaimun asani an anyaku, yakuna ismun wa fi'lun kakaulik. Ja'al ja alhak haq asalis al an yakuna ismun wa harfun kakaulik. ya muhammad arabi an yakuna fi'lun wa harfun kakaulik. qaulik amma tarkibul amma tarki amma awal wasani fa huwa muttafiqun alayhi muttafaqun fa muttafaqun alayhi wa amma tarakibul ukhra fafi khilafun wa sahih anna huma laisa min aqalli ma yatarakkabu minhul kalam li anna tarkiba thalitha raji'un ila tarkibi thani li anna al harfa naibun anil anfi alin wa tarkibu rabi'u fa inna fihi dhamirun muqaddarun wal muqaddaru mustatir wal mustatirun wal muqaddarul mustatiru kadhahiru ashabitu fil wujudi na'am Pembahasan berikutnya Darsul Asyir yang ke-10 kata beliau Aqallu ma minhul kalam ya, Batasan minimal sesuatu dinamakan kalam ya, Batasan minimal sesuatu dinamakan Atau ucapan dinamakan dengan al-kalam Itu apa sih? Apakah hu satu huruf dikatakan kalam? Ya atau suatu isim suatu fiil sudah dikata uh, fiil di apa, apa isim dikatakan kalam ya nah Ini kata beliau ada empat. <coughs> Aqal. Batasan minimal suatu dikatakan kalau ada empat. Yang pertama, an yakuna isman. Ada dua isim. Seperti ucapan kita, zaidun qaimun. Ini jelas kalam. Sepakat ulama ini, aqallu mayatarakam minhul kalam. Terdiri dari dua isim. Mubtada dan khabar. Ini makan dinamakan dengan jumlah apa? Jumlah? Jumlah mufidah. Ya, namanya jumlatun mufidatun. Ya. Nah, yang kedua an yakuna ismun wa fi'lun. Isim dan fi'il. Contohnya ja'al haqqu. Zahaba talibu. al qari'u dan seterusnya. Nah, yang ketiga an yakuna ismun wa harfun. Ya. Ada isim dan huruf seperti perkataan antum ya Muhammad. Ya Abdullah dan seterusnya. Yang keempat, an yakuna fi'lun wa harfun terdiri dari fi'il dan huruf seperti perkataan antum ma qama tidak ber tidak berdiri ma qama wallahu alam yang satu dan kedua itu jelas kalam itu jelas kalam terdiri dari dua isim atau isim dan fiil adapun yang ketiga dan keempat maka terjadi khilaf di antara para ulama kata beliau yang rajih itu bukan aqallu ma yatarakkab minhul kalam Muraji kata beliau itu bukan termasuk akal ma yatarakka minhu al kalam wallahu a'lam nuasil ders ba'da ad-darsul hadiya asyara aqsamul kalam yang qasimul kalam bi'tibarin bi'tibari madlulihi ila qismain al awal al khabar huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi kakolik ja'al amir fa in fa in wa fa qal wa qiu fa huwa khabarun sidqun wa in khal wa in khala fa huwa khabarun kadhibun asani al insya'u huwa ma la yahtamilu sidqa wal al kadhiba li dzatihi ka qalik ukhruj na'am tayyib qal aqsamul kalam aqsamul kalam taban huna باعتبار أقسام الكلام باعتبار ماذا مدلوله باعتبار مدلوله قال ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى قسمين الأول الخبر والثاني الإنشاء جدي كلام madlulnya. مدلولي مدلول مدلول أدلة isim maf'ul dari dalla ya dulu isim fa'ilnya dalun isim maf'ulnya madlulun dalun itu yang menunjuk madlul itu yang ditunjuki ya nah jadi akalam secara madlulnya dari segi madlul terbagi menjadi dua ada khobar ada insya khobar itu apa khobar kata beliau adalah suatu ucapan kalam yang yang dia apa uh, mengandung makna benar dan juga dusta. Bisa jadi benar, bisa jadi dusta, kebohongan. Itu namanya khobar. Ya, kabar berita bahasa kita itu. Kabar beri berita. Ya, misalnya ada yang mengabarkan kepada antum, "Oh, di sana terjadi kebakaran." Di sana terjadi kebakaran. Ya. Boleh nggak antum katakan kepada dia, "Antum bohong, bisa nggak? Bisa saja. Ya, artinya yahtamilu sidqa wal kadhib. Bisa jadi benar, bisa jadi sah. salah, bisa jadi jujur, bisa jadi bohong. Ya, itu namanya khobar. Ya, kalau sesuai kenyataan berarti benar. Kalau tidak sesuai kenyataan berarti dusta. Hmm? kalau dia mengatakan sama antum, Ka'bah itu seperti bola. Ka'bah seperti bola itu dusta atau benar? Dusta karena nggak sesuai kenyataan. Paham? Ya. Nah, kalau ada yang berkata kepada antum Ka'bah itu bangunannya kubus, kubus ya. Nah, warnanya hitam, warna kiswahnya hitam itu benar atau bohong? Benar. Ya, seperti itu. itu namanya khabar ya. Yang kedua insya kalam <tuh> insya itu malah yahtamil sidq wal kadhib dia tidak tidak mengandung benar atau salah ucapan itu tidak bisa dibenarkan nggak bisa disalahkan ya artinya dia ucapan ya tapi la tidak disifatkan dengan dusta atau jujur ya Nah ini akan dijelaskan nanti bahwa insya itu bermacam-macam. Insya itu ber, bermacam-macam. Di antara insya adalah perintah, ya. Di antara insya adalah perintah. Nah itu tidak bisa antum katakan bohong atau benar. Kalau ada ustadz yang nyuruh antum, ya, disuruh antum untuk membaca, aji, baca halaman sekian. Ah ustadz bohong. Kira-kira hajinya -kira masih normal lah ini. Tidak normal, harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ya, disuruh kok malah di diomongin bahwa oh, enggak itu insya perintah. Ya, atau larangan atau bertanya. Ya, atau ber, bertanya. Taufik, rumah antum di mana? Ah, Ustaz, bohong ya. Ya, antum yang enggak waras berarti. Seperti itu ya. Paham enggak? Ya, amr nahyun istifham itu insya. Itu in insya. Allahu a'lamna. Baru kita jelaskan lagi bosnya insya itu terbagi menjadi bagian yang banyak. Nah, wasil aksamul insya. yakunul insya ila qismain. Al-ula al-insya'u <tutu> talabi. Huwa in kana wa huwa in kana fihi bihusuli syai'in ghairi hasilin fi waqti tolab wa talabi huwa mayati. Al-awal al-amru wa talabu ala fi alisya'i wa ijadu wa ijadihi bisirihi kakolik idhab asani Annahyu. wa talabu ala kafi bisirihi kakolik la takhruj asalit alistifham wa talabu li ifhami an kakolik hal tadhab arwabi atamani wa iradatu amrin la afihi au ya sa au yang is أو يأسر مناله أو يعسر مناله كقولك ألا ليت الشباب بي بي و... بي هذا خطأ ليت الشباب يعود 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 يا هذا خطأ هذا خطأ ربما من المتبع نعم لَيْلَةٌ ألا ليت الشباب يعود ألا ليت ألا ليت الشباب يعود فاشتريت فاشتريت اه ليس هذا هذا ليس يعود اذا فاشتريت الا ليت الشباب بيع اما بيع لجوال نعم ليس بؤ هذا بوع هذا خطا بيع نعم واصل الا ليت الشباب بيع فاشتريت وقولك الا ليت لي مالا فاحد فاحج فاحج عنه الخامس التردي هو طلب على شيء ممكن ومحبوب kakolik la ala dan kodimun asadis al ardu al ardu Wa ardu watolabu ala shayin birifkin kakolik ala tazuru ma'lamaka muallimaka ala tazuru muallimaka asabi atah atah Wa watolabu ala shayin bah bihasin bihasin kakolik ala tak tulul kafir. Nah, idan al insya ya ikhwah yang ila kismaini. Al-awwal, al awal, al-qismu al-awwal Al-insya'u al al talabi Al-insya'u Al-talabi, insya'u talabi Ya tujuannya adalah untuk Meminta tentunya Nah Nah ini insya'u talabi Terbagi-bagi lagi Ada tujuh macam Insya'u talabi ada tujuh Tujuh macam Yang pertama adalah al-amr sudah kita jelaskan tadi amr, perintah. Ya. Yang kedua adalah annahyu. Apa annahyu? Larangan. Paham kan? Enggak usah dijelaskan lagi. Yang ketiga al istifham, apa? Istifham apa? Pertanyaan. Tadi sudah kita contohkan, usah Yang keempat at-tamanni. Apa tamanni? Sudah katakan at-tamanni huwa iradatu amrin la fihi au ya'sur manaluhu. Tamani adalah keinginan. Ya, keinginan untuk berbuat sesuatu ya, yang mana tidak memungkinkan. Atau kalau mungkin sangat sulit untuk dicapai. Tamani. Ya, tamani itu antum ingin sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau Mungkin tapi sangat sulit untuk tercapai. Contohnya apa? perkataan yang tadi alalaita syababa bi'a fashtaraitu ya. Seandainya masa muda itu dijual maka aku akan membelinya. Alalaita li malan fahujjan. Kalau tadi itu enggak mungkin kan? Masa muda enggak akan mungkin dijual ya. Atau perkataan kedua, kalau sekiranya aku punya uang maka aku akan ha haji. Mungkin enggak? Mungkin, tapi sulit misalnya seorang yang tidak punya harta sama sekali berkata seperti itu, ya. Wallahu alam. Jadi kata-kata laita itu memang yufidu tamanni. Yufidu at -tamanni, ya. Tapi tamanni itu tidak harus bermakna apa sesuatu yang ghairu mungkin. Paham? Mungkin selama ini antum pahamnya laita itu untuk tamani. Tamani itu untuk sesuatu yang ghairu. Mungkin enggak juga. Tidak? Tidak juga. Ada beberapa contoh dalil-dalil dari uh, bahasa Arab ataupun dalil yang lainnya ya menunjukkan laita itu juga bisa digunakan untuk hal yang mungkin tapi sulit. Paham? Nah, yang ketiga, atta, yang kelima, at-tarajji. Tarajji itu keinginan, juga tapi untuk sesuatu yang mungkin sesuatu yang mungkin itu kan betul ya seperti katanya apa la alla. laita litamani la alla lit taroji taroji itu sesuatu yang mung mungkin tapi bisa juga la, all, la alla itu untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa ya contohnya dalam surat al-mu'minun Contohnya dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 100. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 100 bisa antum buka yang bawa mushaf. Surat Al-Mu'minun surat ke 18. Qad aflahal. hal eh, surat juz 18 ya. Surat ke berapa? Yang juz 18. Qad aflahal mu'minun. Ya, surat ke 23. Dalam ayat yang ke 100. <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menjelaskan tentang orang ya yang sudah mati. Kata Allah di ayat sebelumnya Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Sampai apabila telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka mengatakan ya Rabbi kembalikan aku ke dunia. Ya, la'alli katanya apa? La'alli a'malu salihan fima tuh orang yang sudah orang kafir yang sudah mati mereka mengatakan apa la ali amalu solian sekarang pertanyaan bisa nggak orang yang sudah mati balik lagi untuk beramal soleh nggak bisa ya artinya kata-kata la alla itu juga untuk gairu mungkin terkadang digunakan untuk sesuatu yang gairu mungkin ya Allahu alam jadi ya setiap kaidah ada istisna ya li <tuh> kemudian yang keenam kata beliau di antara bentuk insya'at talabi adalah al-ard al-ardu a'in apa? anjuran anjuran antum menganjurkan kepada orang ya seperti antum berkata ah, bukan anjuran ya lebih ketawaran menawarkan menawarkan Ya, antum menawarkan kepada seorang. Cobalah antum ke rumah saya, ya, mampir dong ke warung saya. Itu namanya menawar, menawarkan. Itu al art, ya. Yang terakhir yang ketujuh, at-tahdid. Ini yang baru anjuran, anjuran. Yang keenam tadi tawaran, yang ketujuh adalah anjuran, menganjurkan, ya. Dikatakan contohnya ala taktulul kafir, ya. Tidakkah engkau cobalah engkau membunuh orang kafir? Anjuran dianjurkan. wa a'lam. Ini seluruhnya adalah insya at-talabi karena mengandung makna tolap permintaan. Barakallahu fikum. Atsaniyah, Iqra. Atsaniyah, al-insya'u ghairu at wa huwa ma lam yakun fihi talab wa huwa wa huwa bi wa yakunu ma yali. al awal asyghul uqudu ka kakolik Zawac tu, zawac tu, tu zawwajtu ka, zawac tu ka, ibn apa? Ibnati Ibnati ati fulana, fulana, oh, liga, iya tarad da liana yakun lahu walad ida <laughs> liki tarad da nam, faptaliz, muradan biha imdo ulak atani a- a- athani, asia golo kisam, asia golo kisam, asia golo kosam kosam asyagul qasam kakolik wallahi la akutulan nazaidan zaidan asalis asyag al kal kakolik naam nikma nikmat talib nikmat nikmat talib al mujai al mujidu al rabi asyagud zam kakolik bi sifatul hasad naam طيب الثانية الإنشاء غير الطلبي الإنشاء غير الطلبي وهو ما لم يكن فيه الطلب وهو بخلاف الطلبي jadi nggak ada apa permintaan di situ dan dia ada empat macam dia ada empat macam yang pertama asyagul uqud lafaz akad akad jual beli akad nikah dan seterusnya seperti perkataan rizki tadi zawajtuka ibnati fulana saya nikahkan kamu dengan anak saya ulana sah sah nah murad dan bi imda atau imda al aqd yang maksudnya adalah untuk um, ya, menjalankan akad tersebut ya jadi kalau ada seorang bapak yang mengakarkan anak antum ya sabit saya nikahkan kamu dengan anak saya fulana ya itu maksudnya untuk mengiak apa namanya menjalankan bukan mengabarkan bukan mengabarkan Ya, jadi nggak disifati dengan sidku awil kedip. Ya, bukan mengabarkan, tapi untuk akad. Jangan ditanya, bapak bohong ya? Antum nggak dinikain antum nanti? Antum sudah mau dinikain, bapak bohong ya? Nggak jadi dinikain, ya? Jangan ditanya ya. Baik. Yang kedua, Asyirul qasam. Lafaz-lafaz qasam. Seperti Allah, apa namanya, antum berkata, Wallahi la'aktulanna fulanan demi Allah saya akan membunuh pula ya kafir ya kalau ini kan Zaid kok Zaid dibunuh ya harus misalnya salah ini di permisalan yang salah nah yang ketiga lafaz madah pujian ya seperti antum berkata nikmat talibul mujiddu sebaik-baik apa talib santri adalah yang bersungguh-sungguh ya sebaik santri adalah yang bersungguh sungguh yang keempat adalah asyaqul zam celaan siro siro celaan seperti perkataan antum bi sifatul hasad seburuk-buruk sifat adalah Hasad nah nikma sama bisa itu fiil isim atau furuf hmm. nikma nikmal abdu Muhammadun nikmal abdu Abdullah Ibnu Amr. Nah. Bisa. Bisa. Ya, itu fiil, isim atau fi huruf? Fiil atau huruf? Fiil, kenapa fiil? Hmm? Kenapa fiil? Nah, siapa yang ngatakan feel tadi? Ivan, kenapa feel Ivan? Butuh fa'il, bener nih, butuh fa'il. Hah? Coba antum, i'rabnya apa? Nikmat talibu, at talibu butuh fa'il? Hah? Fa'il itu bukan fa'il? Hmm? Mubtada? Nah, berarti bukan fa'il. <laughs> berarti bukan fi'il. Kalau fi'il butuh kepada fa'il ah. hmm. nah, saya akan baca kitab-kitab uh, mutawal ya uh, Ibnu Malik siapa syarah Alfiya Ibnu Malik seperti Ibnu wakil dan seterusnya itu ulama pun berbeda pendapat nikma dan bisa itu fi'il atau isim atau huruf ya yes, sebagian mengatakan fi'il kenapa karena dia bisa dimasuki tak taknif sakinah seperti bisatil nikmatil bid'atu hadhihi nikmat ha. dia ada tak taknis sakinah tak taknis sakinah tapi kalau firkan butuh kepada fa'il nah padahal i'rabnya bukan seperti itu nikmat talibu abdullah nah talib sebagai apa ya itu dibahas oleh para ulama Allahu a'lam tapi intinya apa intinya ya seperti itu ya Ulama sepakat kalau dia nikmat setelahnya itu dibaca marfu. Tapi apa i'rabnya? Apa posisi dia di i'rab? Nah ini yang dibahas oleh para ulama. Allahu alam. Kalau anda tahu saja intinya ini khilaf ulama ya. Tapi untuk mendalaminya ya seperti kata Syekh Utsaimin itu tidak terlalu, uh, tidak terlalu besar faedahnya. tidak terlalu besar faedahnya. Khilaf-khilaf dalam masalah nahu itu tidak terlalu besar faedahnya untuk talibul ilm terlebih lagi yang Uh, mubtadiin ya lebih mubtadiin karena intinya ujungnya -ujung berbicara hal-hal yang manfaatnya uh, faedah untuk hukum syar'inya tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak ya, meskipun ada yang mungkin mengandung faedah yang banyak tapi sedikit <coughs> barakallahu fikum Nuwasil ad-darsu 12 ad-darsu 12 aksamul kalam wa in qasimul kalam bi atibaris ti'malihi kisma ini al awal al haqiqa al haqiqatu wa yasti'malu lafzi fi mawudi wudi'a aslan ka Ra'itu asadan fa inna dhihna yansarifu ila anna lafdha al asad al maqsudu bihi al hayawanul muf muftarisu Astani. Al, al mujaz al majaz. majaz al majaz, majaz wa wastiamalul ladzi fi ghairi ma wudi Allahu aslan li ala qati ma aqarinati raaitu asadan yahtubu fa inna dhihna yansarifu illa ana lafdh al asad al maksudu bihi ar rajulul ar rajulus syaja ar rajulul syuja wa dhalika bi sababil alaqah hiya al munasibatu bainal makna al hakiki wal makna al mujazi majazi wa wa... الشجاعة وهو الشجاعة القرينة وهي المانع من إرادة المعنى الحقيقي وهو كوني وهو كونه يخطب نعم طيب الان اقسام الكلام كذلك لكن باعتبار استعماله ان فان اقسام الكلام باعتبار ايش مدلوله اقسام الكلام باعتبار مدلوله اما خبر واما insya'un. Wa amma aqsamu al-kalam bi'tibar isti'amalihi fahuwa kathalika naw'an ayy qisman. Tayyip. Al-awwal al-haqiqah. Wa'l-thani al-majaz. Jadi kalam berdasarkan penggunaannya dibagi dua juga. Ada namanya haqiqah, ada namanya majaz. Tayyip. Ada namanya haqiqah, ada namanya majaz. Haqiqah itu apa? Itu penggunaan lafaz sesuai dengan, ya, apa namanya, peletakan awalnya. Jadi, bahasa sesuai dengan asal bahasanya. Contohnya adalah kalimat asad dalam bahasa Arab, kalimat asad. Ya, secara peletakan awalnya, kalimat asad, kata-kata asadun itu apa? Hewan yang, yang buas yang kita tahu bersama, hewan buas yang kita tahu bersama, asad. Paham, nah. Adapun majaz adalah penggunaan suatu lafaz tidak sesuai dengan peletakan awalnya. Ya, tidak sesuai dengan peletakan awal kalimat itu ada. Seperti kata-kata asad digunakan untuk orang yang pintar berbicara, orator ulung. Ya, kalau ada orang yang mengatakan sama antum, asad asadan alal mimbar yakhutub. Apakah antum akan memahami ada singa Ya, sedang ceramah, di, di, di atas mimbar seperti itu. Nggak, maksudnya siapa? Seorang yang orator ulung, Berani sedang ber, berceramah di atas mim. Mimbar itu maksudnya paham, ya? Asadullah, ketika mendengar kata-kata "asadullah", Yang untuk pahami siapa Hamzah, ya? Bukan hewan buas itu, kan? Ya kenapa? Karena ada Qarina, Ini majaz. Ini namanya ma majaz. Ya mendengar kata-kata Saifullah. Siapa? Khalid Ibnul Walid bukan pedang kan? Berarti bukan berarti Allah punya pedang. Tidak. Maksudnya adalah Khalid bin Walid. Ini namanya majaz. Ya. ini menggunakan lafaz tidak pada peletakan awalnya. Allahu alam bis Nah, dan pembagian kalimat atau kala menjadi akiko dan macam ini permasalahan khilaf diantara para ulama, ya. Baik majas dalam bahasa Arab atau majas di dalam Al Qur'an itu khilaf, ya. Sebagian lama mengatakan majas itu ada dalam bahasa Arab dan ada di dalam Al Qur'an. Sebagian lama mengatakan majas itu ada dalam bahasa Arab tapi dalam Qur'an nggak ada. Sebagai lagi mengatakan tidak ada majas dalam bahasa Arab dan tidak ada dalam Al-Quran. Ya pendapat yang lebih kuat majas itu ada dalam bahasa Arab dan Al-Quran ada. Ya jadi di Quran ada majas ada. Ya dan majas itu adalah uslubun arobiyun uslub bahasa Arab yang nggak bisa diingkari di Quran ada majas ada majas ada majaz seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya wasalil qaryah dan tanyalah kepada hmm. Hmm. Apakah ini hakikat? Berarti bertanya kepada kota. Sekarang kotanya bisa ngomong nggak? Korea itu desa atau kota? Hah? Kalau antum baca di Quran, Korea itu maknanya kota. Ya, Korea itu maknanya adalah kota. Nah, <tuh> Allah alam. Taib, was -karya. Tanyalah kepada kota tersebut. <tuh> Sekarang kota bisa ngomong nggak? Nggak berarti maksudnya apa? Tanyalah kepada penduduk kota tersebut Kan majas Ya Dalam surah Al-Kahfi Jidaran yuridu Ayyang qaddo fa aqama. Ya Ada dinding yang mau Robo yuridu Sekarang dinding itu makhluk hidup atau benda mati? Apakah benda mati punya keinginan? Ingin makan <tuh> Ingin tidur Ingin jatuh Ada Nah, tapi kata Allah dinding yuri doan yang kot, itu berarti mah majas. Saya hmm. nah. cuma nah ini yang harus digarisbawahi. Kenapa ada ulama yang mengingkari keberadaan majas dalam Quran? Ya yeah. tujuan mereka mulia. Tujuan mereka apa? Agar jangan sampai ada takwil-takwil ta dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis sifat. Maka mereka katakan nggak ada majlis dalam Quran dan maksudnya dalam nusus syariah ya, ya Quran dan hadis. Ya dan pendapat ini ma'ruf ya ma'ruf dari direwetkan dari siapa? Islam al Islam Ibn Taymiyah watilmizhu Ibnul Qayyim rahimahumullah. Ibn Taimiyah dan al Qayyim Ya, mereka berdua me, apa ya, menafikan adanya majas di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka apa? Agar jangan sampai orang itu apa? mudah-mudah mengklaim bos itu majas. Ya. Lalu mereka akan mentakwil, akan mentak mentakwil akhirnya ketika dikatakan apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala misalnya? Tabarakalladhi biyadihil mulk. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Aliyad, kata mereka. Al-yad itu adalah majaz. Maksudnya bukan tangan. Tapi apa? Maksudnya adalah al kudroh. Al kudroh. Karena memang dalam bahasa Arab, yadun itu bisa dibawa, dibawa kepada makna kudroh tapi itu makna majazi itu makna majazi akhirnya mereka takwil itu yang tidak diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Tilmizu Ibnu qayyim akhirnya mereka mengingkari ya Adapun kita yang berpendapat majas itu ada dalam nusus-nusus syar'i, kita mengatakan tidak ada majas dalam ayat-ayat sifat atau hadis-hadis Sifat makanya kita katakan majas itu ada, tapi untuk menentukan itu majas harus ada namanya korina. Harus ada yang namanya apa korina dalam ilmu lebayan, ya. Itu dijelaskan harus ada yang namanya korina. Apa korina itu? Hmm? Ya, dalil, ya dalil yang apa menunjukkan faktor kuat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah majas. Seperti tadi. Ya, kalau ada seorang yang mengatakan ra'aitul asad, boleh nggak kita katakan asad situ maknanya adalah orang pemberani? Boleh nggak? Enggak. Kalau ada dikata ra'aitul asada. nggak ada korina. Ya. Korina itu apa? Seperti yang dikatakan oleh beliau, asada alal minbar. Ro'aitul asada yaktub. Nah kata-kata yahtub ini namanya kori Qarina, dalil bahwasanya maksud dari asad asadnya adalah majazi bukan hakiki. Paham dah? Ya, jadi yang menentukan ini majaz harus ada qarina karena itu dalil penentu. Seperti itu ya. Kalau ada orang mengatakan ra'aitul asad, enggak boleh untuk pahami asad itu maksudnya laki-laki pem pemberani. Kecuali dia mengatakan ra'aitul asad yakhtub. Nah, baru ada qarinanya apa qarinanya ya? Yahtub Paham? Allahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. fikum ya. Tapi intinya sama ya. Ulama-ulama ahlu sunnah sepakat baik yang mengatakan majas ada atau yang mengatakan majas tidak ada sepakat ayat-ayat uh, dan hadis-hadis sifat itu tidak boleh ditakwil dengan alasan ma majas ini yang membedakan kita dengan ahli bidah ya jadi jangan sampai antum pahami nanti baca perkataan Ibnul Qayyim bahwasanya majas itu adalah ta'ud Majas adalah tohud. Wah, nanti ada ulama yang mengatakan majas ada oh, tohud ulama ini. Tidak. Itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Dan jumhur ulama-ulama Arabiyah itu menisbatkan adanya majas. Mengisbatkan adanya majas. Ya. Masuk ulama-ulama mu'asirin itu banyak mereka yang mengisbatkan adanya ma majas. Tapi tetap sepakat mereka. Ahlus sunnah sepakat tidak boleh digadik, majas itu dijadikan dalil untuk mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis sifat barakallahu fikum wasil aksamul haqiqah ad-darsul salitha asyar aksamul haqiqah wal haqiqah yan yang ila salah tati aksamin wahiyah alawal haqiqah tun lugawiyatun wahiyah al-lafzul musta'amilu Musta'malu al-lafzul musta'amalu fima wudi alahu fil lugati kasalati Faya fil lugati du'ai kama fi qawli ta'ala wa salli alaihim Athani haqiqatun syar'iyyatun wa ya al-lafdul fi ma wudi'alahu fi syar'i kasolati Fa inna ma'naha at-ta'abudu lillahi ta'ala bi af'alin wa akwalin wa awlahat awlahat takbir wa akharuha at-taslimu ala sifatil maksusah <usper> Athalith Hakikatun arafiyah. Arafiyah hakikatun urfiyatun wa hiya al-lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'araf fil 'urfi wal hakikatul urfiyatu hiya naw'an al-awwal urfiyatun 'ammatun wa hiya ma ta'arafa 'alayhi 'ammatun ahlul 'urfi kal lafdi adab fa hiya fil lughati ismun likulli ma Yadubu 'alal ardi غير غير ان العرف ان العرف خصص خصصه خصصه بذوات الاربعه الثاني عرفيه خاصه وَيَمَا ما تعرف عليه بعض الطوائف من الالفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم كاللفظ الجزم فهو في اللغه القطعي وعند النحويين نوع من الإعراب نعم الحقيقة يا إخوة أقسام قال هنا والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي أولا حقيقة لغوية الثاني حقيقة شرعية والثالث حقيقة أرفية يعني حقيقة ada ثلاثة حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة أرفية نعم حقيقة لغوية adalah al musta'mal fi ma wudi'a fil Itu lafaz yang digunakan ya sesuai peletakannya dalam bahasa. Sesuai peletakannya dalam bahasa. Ya seperti lafaz salat secara bahasa apa? Ah, salat secara bahasa apa? Doa itu hakikat. Jadi kalau ada orang mengatakan salat itu maknanya doa betul, tapi hakikatnya hakikat apa? Lughawiyah, bukan syar'iyah. Adapun hakikat syariah itu adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakan syariat. Sesuai dengan peletakan syariat. Seperti lafaz salat tadi. Salat secara bahas, secara syariat apa? Secara syar'i perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim, ya. Besertaan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat secara syariat. Paham ya? Hakikat juga, tapi syariah. Nggak boleh dikatakan, oh ini hakikat, hakikatnya, oh ini majas misalnya. ya Ketika untuk mengatakan, wa'akimu sholah. Kata Allah, wa'akimu as -salah. Kita katakan, salat di sini adalah kita beribadah kepada Allah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Ada orang mengatakan, oh itu majas. Kenapa? Karena hakikat dari sholat adalah doa. Ini nggak paham hakikat. Apalagi ma'rifat. Ya hakikat di sini adalah beda antara hakikat bahasa dengan hakikat syariah. Dua-duanya hakikat. Dua-duanya hakikat. Hakikat cuma beda sudut pandang. Ini hakikat dari segi bahasa, ini hakikat dari segi syari. Lalu gimana sih kita membawanya? Bawakan sesuai pada tempatnya. Kalau ahli bahasa sedang berbicara tentang sholat, berarti sholatnya adalah maknanya doa. Tapi kalau ahli ilmu, ahli fikih berbicara tentang salat maksudnya salat syariah. Ya, likul maqamin maqal. Nah. Yang ketiga hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah. Itu lafaz yang digunakan sesuai dengan urf. Urf itu apa? Adat istiadat. Ya. Dan hakikat urfiyah kata beliau ada dua. Hakikat urfiyah ada dua. Yang pertama hakikat urfiyah yang amah umum. Apa? Itu lafaz yang sudah dipakai oleh ya orang secara umum. Orang secara umum dalam hal ini orang Arab secara umum menggunakan lafaz tersebut, ya. Contohnya adalah lafaz adabah. Ad adabah, lafaz Dabba, apa makna dabba itu? Kalau kita terjemahkan apa? Hewan melata. Dabba, ya kan dawab. Dabba jamaknya dawab. Nah, kalau secara bahasa menurut bahasa dabba itu artinya apa? Seluruh makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Ya, itu namanya dabba. Tapi menurut orang Arab urfnya orang Arab secara umum dabbah itu adalah hewan yang berkaki empat sapi, kambing, onta itu dinamakan dawab paham? nah ini yang amma ada lagi hakikat urfiah yang khosoh apa itu? yaitu lafaz-lafaz yang digunakan oleh sebagian nah sebagian orang Arab Ya memang urf dia urf adat adat siapa bukan adat uh, bukan adat istiadat secara umum tapi khusus sebagian kelompok kelompok ya contohnya kata beliau seperti lafaz jazm al jazm secara bahasa al jazm itu maknanya apa al kota memastikan memotong memastikan al kota jazm ya tapi menurut Urfnya ahli nahwu. Ah. menurut urf Ali ahli nahwu apa makna jazm jazm itu adalah salah satu jenis i'rab i'rab ada berapa hmm? 10 atau 4 4 atau 5 i'rab ada berapa nah oh, ada berapa apa aja marfu aiwa 4 Ar-raf'u wal nasbu wal jarru wal jazmu. Sah? Dan wa'ul i'rab. Ya, enggak akan ada yang kelima. Apa yang kelimanya? Hah? Enggak ada. Ya. Rafa, nasab, jar, jazm. Yang enggak ada jarem digabung antara jar dengan jazm jadi jaram enggak ada. Ya. Baik, jadi empat ini i'rab. Ya, Dan jazm itu menurut urf ulama nahwu adalah salah satu jenis i'rab ya jadi urf pun dibagi-bagi lagi urf orang Arab secara umum ataupun urf sebagian orang urf ahli fikih urf ahli bahasa urf ahli uh, tauhid dan seterusnya ada urf masing-masing ya Allah alam <tuh> nuasil adar <tuh> surabi ashar aksamul majaz wal majazu yang kosimu ila arbaati aksam al awal majazun biziada kama fi taala laisa kamitsli syai'un wal kafu zaidatun li taukidin fil mitsli walau lam takun zaidatan lakanat bi makna mitsl wal zamu fiha makna batil bat makna batilan di anna nafya lil misli yalzamu minhu isbatul misl asani majazun bin nuqsan kama fi qawli ta'ala was'alil qaryah ay ahlul qaryah fafihi hadfu fafihi hadfun wa nuqsan fas fa, fa usni da sualu lil qaryati wal maqsudu ahluha athalith majazun bin naqli kalafdu al ghaid fa huwa fi aslil wad'i ismun lil ismun lil makanil mutma'inni minal ard naqdu fihi al haja tolaban lisatsri satri thumma thumma nukila suma wasara yat ya tolu yut alal al fadlatil kharajati minal insan wasara fil urfi huwal mutabadiru ila dhihn walihada asbaha hakikatuhu urfi wa walihada asbaha hakikatan urfiatan wa inkana min haithul lughati huwa majaz wal wal alaqatul mujawaz mujawaroh Arabi majazun bil isti'arah kama fi qouli ta'ala jidaron yuridu an yanqu an yanqaddu an yankoddo. kanat al haitsu kanat al iradatu mukhtasatan mukhtasatan bil hayy <coughs> wa amal ja wa amal jamadu fala lakin lama mala لكن لما مالوا الى الوقوع صار في سوره المرء مريد للوقوع نعم وبعد ان بين المؤلف ان للحقيقه اقسام كثيره نعم ثم بين كذلك ان للمجاز اقسام كثيره كذلك فقال والمجاز ينقسم الى اربعه اقسام Jadi majas itu juga terbagi menjadi beberapa bagian yang banyak. Empat ya, ada empat. Yang pertama kata beliau majazun biziyadah. Majaz dengan tambahan. Contohnya adalah firman Allah. Laisa syai'un. Ya. Huruf kaf. Laisa ka mithlihi. Sekarang pertanyaannya. Makna ka itu apa? Mamanaka Mithl Seperti Mithl artinya Seperti Ka artinya Seperti Ya Laisa ka mithlihi Tidak ada Sesuatu yang Sama-sama Gimana Ya Seperti Sepertinya Ya Jadi seakan-akan Allah itu Kalau kita katakan kaf di sini bukan tambahan berarti maknanya adalah apa? Hmm, maknanya adalah tidak ada yang misal mislillah yang semisal dan semisal dengan Allah, semisal semisal Allah. Artinya kalau sekedar semisal saja ada. Ya. Kalau semisal semisal enggak ada. Kalau semisal ada. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita katakan kafnya itu apa namanya bukan zaidah, ya. Maka kita katakan kaf di adalah kaf zaidah. Gunanya untuk apa? takkit ya maknanya untuk menguatkan benar-benar tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini majaz bi ziyadah. Yang kedua majaz bin nuqson dengan dikurangi. Sepertinya itu tadi contohnya Was alil qaryah ada yang dihapus apa? ahla wasal ahlal qaryah tapi dikurangi. Ya. Yang ketiga majaz bin naql. Majaz dengan dipindahkan, maknanya pindah. Seperti lafaz "gha'it" apa makna "gha'it"? "Gha'itun" apa "gha'itun" Hmm? biabi ya kan? Padahal secara bahasa "gha'it" itu bukan biabinya, tapi apa tempat buang hajatnya. Itu merupakan tempat yang landai, ya, tempat yang, yang landai yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab dulu untuk buang hajat, ya tempat yang agak menjorok ke bawah, bukan membersih tapi menjorok ke bawah. Dia duduk di situ, buang air di situ. Itu namanya ghaid. It. Makanun mutmainnun minal art. Itu namanya ghaidun secara bahah, bahasa. Itu hakikatnya awalnya. Tapi dinakal. Hadzal makna yunqal ila ma'nan akhar. Ya. Karena seringnya seperti itu akhirnya orang Arab menyebutkan orang itu ngapain ghaid ghaid padahal ghaid itu adalah tempatnya tapi akhirnya pindah maknanya menjadi itu ya benda yang kekuning-kuningan itu ya itu makna ghaid ya berubah makna dia seperti itu wallahu alam besok nah yang inilah akhirnya malah menjadi apa hakikatun urfiyah secara urf seperti itu wallahu alam bisawab yang keempat, majas bil isti'arah. Isti'arah apa? Minjam. Ya, meminjam. Minjam makna makna lain. Seperti tadi, asadun. Ya, orang pemberani disebut asadun, singa. Singa podium. Kenapa? Karena dia meminjam makna yang ada pada singa yang benar-benar. Apa? Syaja'ah, keberanian. Sama-sama berani. Seperti dalam soal kahfi tadi, dinding itu ingin roboh ya jadi dindingnya meminjam sifat manusia apa keinginan so, ini namanya majaz bil isti'arah wallahu a'lam tayyib so, nuasil adarsul khamis ashar ad adarsul khamis ashar al amru ta'rifuhu wa siyahuhu al amru istilahan tolabul fi'li wa ijadihi bisiyahihi ad-dali alaihi wal muradu bil fi'li huwa ma yuqabilu tarku wa laysa ma yuqabilu al fi'l wa fi'lu imma qaulun wa imma fi'lun misalul qaul qaulihi ta'ala wa qulu nasi hasanan misalul fi'l wa qulu nasi husna wa qulu wa qulu nasi husnan misalul fi'li qaulu ta'ala wa'bud rabbaka hatta yaktiakal yakin.

permintaan untuk antum melakukannya melakukan suatu suatu perbuatan dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan akannya ya jadi perintah agar antum melakukan sesuatu itu namanya amr ya perintah agar antum melakukan sesuatu dengan apa dengan lafaz-lafaz yang tertentu nanti yang kita sebutkan bahwasanya amr itu ada lafaz-lafaznya di dalam syariat ini Nah, dan dia kata beliau wal murad bil qaul huna ma ma tark. Dan murad bil fi'l huna adalah lawan dari at-tark. Ya. Fi'il ini adalah lawan dari perbuatan sih maksudnya lawan dari meninggalkan. Jadi antum disuruh untuk melakukan. Melakukan itu lawannya adalah meninggalkan itu tidak melakukan ya wal imma wa imma dan fi'il itu sendiri ya bisa berupa ucapan bisa berupa perbuatan anggota tubuh Ya, jadi kalau ada amar maksudnya antum disuruh oleh Allah atau Rasul untuk melakukan perbuatan. Perbuatan itu bisa perbuatan lisan, bisa perbuatan anggota tuh, tubuh. Contoh yang per, perbuatan lisan atau perkataan adalah firman Allah wa qulu linnasi usna antum disuruh untuk apa? ngomong yang baik kepada manusia. Contoh fiil kata beliau adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al Sembahlah Rabbmu. Nah, ini perbuatan dengan salat dan dengan ibadah-ibadah yang yang lainnya. Nah, wasil Asy siyaqud asyaqud dalatu amr. Lil amri siyaqul MASHHURATUN wa hiya arba'ah al awal fi'lul amr wa ya wa amr KAKAULIHI ta'ala ittaqillah Wasani almodori al mudhari'ul al mudhari'ul makrunu bil lamil amr ka ta'ala faman shayda minkum syahra fal yasum al masdar anna ibu anil fi'lil amr ka ta'ala wa bil ihsana rabi ismu fi'lil amr ka ta'ala عليكم أنفسكم نعم آه. الآن الصيغ الدالة على الأمر الألفاظ الألفاظ الدالة على الأمر يا إخوة للأمر صيغ وألفاظ مشهورة وهي أربعة قال هنا هي أربعة الأول أو الأولى يجوز أن نقول الأول يعني اللفظ اللفظ الأول أو الأولى يعني الصيغة صيغة الأولى قال فعل الأمر فعل الأمر Yang pertama adalah fi'il amr. Ini adalah lafaz yang paling ma masyhur ya. Seperti firman Allah ittaqillah aqimu as-salah atu az-zakah. Wafiru al-liha wa qassu shawarib. Begitu ذلك fi'il amr. Jelas itu menunjukkan perintah, ya. Yang kedua fi'il mudhari' tapi ada lamul amrnya. Ya Seperti firman Allah Faman syahida minkum syahra Fal yasumhu Fal yasumhu Adalamul amrnya Yang ketiga Masdar yang menggantikan fiil amr Masdar yang menggantikan fiil amr Seperti firman Allah Wabil walidaini ihsana Maksudnya ahsinu bil walidain Ya tapi ihsan ini Menggantikan apa? Kata-kata ahsinu Tengok atau berkata Rasulullah kepada Yasir, sobron ya ala Yasir. Maksudnya isbiru. Itu maksudnya. Nah. Yang keempat adalah ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha Alaikum anfusakum. Ini isim fi isim fi'il amr. Nah. Wallahu alam bisawab. <tuh> Meskipun ada di sana lafaz-lafaz lain ya, bisa dibaca di dalam kitab-kitab yang mutawwalat Tapi yang masyhur itu ada yang yang empat ini yang masyhur ya. Naam. <tuh> wasil. Darsus sadis asyar. <tuh> ad darsu ad-darsus sadis asyar. Hal yadullu al-amru 'ala al-wujubi aw aw nadbi. Naam, la taqra'ana mubashar ubayyin lakum li'anna al-waqt dayiq ada susah hal dulu alal wujub Apakah perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah? Nah. Yang antum ketahui selama ini wajib atau sunnah? Wajib, ya. Nah di sini beliau tafsir. Kata beliau apabila ada perintah dari Quran dan sunnah maka hukumnya sebagai berikut. Pertama, ya kalau ada korina, ada perintah dari Allah atau Rasul dan ada qarinahnya Tuh. ya ada qarinah bahwasannya perintah ini menunjukkan wajib atau perintah ini menunjukkan sun sunnah maka yuhmal hadal amr ala ma tadulu alaihil al qarinah maka dibawa kepada qarinahnya ya dibawa kepada qarinah ter tersebut ya kalau ada qarinahnya ya Nah, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada korina, maka dia dibawakan kepada hal tersebut. Menunjukkan, "Wah, wajib <coughs> ya?" Nah, yang kedua, kalau tidak ada korina, nah ini yang banyak, ini yang bah, ini yang banyak ikhwan. Ya, tidak ada korina. Apakah perintah ini menunjukkan wajib atau sun? sunnah mutlak? Mutlak saja, perintah secara mutlak tidak ada korinanya. maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan menunjukkan wajib, ada yang mengatakan menunjukkan sunnah. Yang lebih rajih adalah menunjukkan wajib dan itu pendapat jumhur ulama. Allahu a'lam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela iblis ya tidak kala nggak mau nggak mau apa menuruti perintah Allah atau Allah ma mana aka juda lima kalak tuh, ama manaaka aka al Allah atas juda id amartuk kenapa engkau nggak mau sujud ketika aku perintah dicela oleh Allah artinya perintah itu wah wajib ya begitu juga firman Allah fal dari alladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim hati-hatilah orang-orang yang tidak yang, yang menyelisih perintahnya perintah Rasulullah nanti mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala wallahu alam, jadi menunjukkan wajib itu pendapat yang lebih rajih iqra ad-darsus 17 hal yadul amru alal fauri awit Nah, ini pembahasan berikutnya. Hal ya amru alal faur awit tarahi. Amr itu menunjukkan kita harus bersegera atau boleh diundur. Kalau ada lafaz amr. Itu artinya kita wajib bersegera atau boleh ditunda. Ini juga permasalahan yang dibahas oleh para ulama usul. Sama seperti tadi bahasanya. Kalau ada korina yang menunjukkan itu harus bersegera, maka harus bersegera. Ya, maka harus bersegera. Tapi kalau tidak ada karina, maka khilaf ulama. Ya, pendapat yang lebih rajih adalah yak tadil faur harus bersegera. Ya, harus ber bersegera. Kenapa? Karena Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum azunnu ila ikhwah. اذا نصف الكتاب لم ننتهي من الكتاب وانصحكم على ان تقرأوا هذا الكتاب بانفسكم نعم كما ذكرت لكم انفا في اول الدرس اني يعني ارجو منكم ان تصوروا هذا الكتاب ولا سيما طلاب مستوى الاول مستوى الثاني فصل الاول طلاب الفصل الاول انصحكم على تصوير هذا الكتاب ثم بعد ذلك تقرؤونه بانفسكم وتراجعونه هذا كتاب ينفعكم ان شاء الله طيب هذا كتاب ينفعكم كذلك الطلاب القدماء نعم اذا اردتم ان تصوروا هذا الكتاب. كذلك لا باس به للاستفاده فقط والا فانتم قد قراتم يعني كتابا او كتبا اخرى وهذا كذلك يعني يكفي ان شاء الله بارك الله فيكم فنكتفي بهذا القدر لان ماذا الوقت المتاح الى هذه الساعه فقط الى الساعه الهادئه عشره نعم فماذا اسال الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وان ما يثبتنا على هذا الدين وان يصرف قلوبنا الى طاعته والى ما يقربنا الى رضوانه وجنته نعم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته